bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum terhadap syarah al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Ini syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Summa min ba'dihi, kemudian setelahnya, ini kemarin kita baca kemarin ya afannya. Setelah Abu Bakar Siddiq, kemudian siapa? Umar Al-Faruq Abu Hafsin. Kemudian berikutnya wa huwa al-khalifah ats-tsani wa huwa afdhalu as-sahabah ba'da Abi Bakar Siddiq kama fil Bukhari wa ghairih. Yang mana Umar bin Khattab merupakan khalifah pemimpin yang kedua, di hafal urut-urutannya ini ya. Di hafal Abdurrahman, pertama siapa? Kedua? Ketiga? Keempat? Nah, urut ini harus urut, enggak boleh dibolak-balik. Naam. Beliau adalah khalifah yang kedua dan beliau adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kama fil Bukhari wa ghairihi, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Buktinya apa? Beliau ketika dinasihati, disampaikan kepadanya tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau sempat marah. Marah dan enggak terima. Masa gitu istilahnya ya, maksudnya enggak terima. Walaupun beliau meyakini bahwasanya orang akan mati. Siapa yang menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Nah, barakallahu fikum, sampai beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan manusia, nah barakallahu fikum, mengawali dengan khutbah yang dengan alhamdulillah atau yang semisalnya, setelah itu beliau mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka dia adalah zat yang apa, hidup senantiasa dan tidak pernah mati. Akhirnya Umar bin Khattab pun apa, tenang dan luluh hatinya, seakan-akan nah barakallahu fikum, baru saat itu dia mendengarnya. Apa maksudnya ya? Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu walaupun tegas, walaupun beliau cemburunya terhadap Islam itu besar, tapi kalau sudah itu kebenaran, tunduk beliau. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, masya Allah, kita lihat sini. Wahuma wazira Rasulullah SAW, yang mana keduanya adalah menteri. Keduanya adalah menteri nam Rasulullah SAW, pendamping menteri sahabat setia Rasulullah SAW. Ay al-mustasyaranir Rasul. Kedua-duanya adalah orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang diambil pendapatnya dan juga istilahnya apa? Yang sering diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Wal wazir huwa al-mu'azir al-mu'ayyid li wali amri. Wazir ma'ruf, menteri. Wazir itu adalah al-mu'azir, yang senantiasa memberikan dukungan, wal mu'ayyid, yang senantiasa memberikan apa? Nah, bantuan dan juga nah barakallahu fikum, dukungan hampir mirip ya, li waliil amri, yaitu kepada pemimpin, menteri ma'ruf. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman fi Musa, Nabi Musa alaihi salam, wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan kami telah jadikan bersamanya saudaranya Harun sebagai wazir, sebagai pendukung, penguat dan juga nah pembantunya. Yu'aziruhu, yaitu memberikan dukungan kepadanya, memberikan kekuatan dan pertolongan kepadanya. Li'anna Musa da'a rabbahu faqal, dikarenakan Musa AS berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku salah satu menteri dari keluargaku. Menteri sini maksudnya adalah apa? Yang memberikan dukungan dan juga memberikan bantuan. Nah, Harun akhinya itu Harun saudaraku. Nah, usdud bihi azri, yang bisa menguatkan apa? Nah, barakallahu fikum, argumen dan juga pendapatku. Wasyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia nah barakallahu fikum, ikut serta dalam urusanku, maksudnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara. Hadza huwal wazir, inilah menteri. Alladhi yushariku fi ra'yi wa yu'aziru waliyal amri wa yushiru 'alaihi bin nushhi. Yaitu orang yang apa? Yang diajak nah barakallahu fikum, ikut campur dalam pemikiran dan juga yang memberikan dukungan dan juga nah memberikan apa, kekokohan kepada pemimpin, dan juga orang yang apa, yang diajak isyarat, maksudnya diajak apa, bermusyawarah, diajak bermusyawarah, berunding
binushi dengan suatu nasihat. Fa Abu Bakar wa Umar huma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar kedua-duanya adalah menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Harun waziru Musa alaihi wasallam. Sebagaimana Harun itu juga menteri Musa alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah. Adapun yang berikutnya mengenai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin.